Partai Gerindra dan PKS akan mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon yang akan diusung di Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Gerindra dan PKS kabarnya akan mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk menjadi penantang Ahok Jarot dan Agus Silviana. Di hari terakhir pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, koalisi Gerindra-PKS baru akan mengumumkan nama pasangan calon yang akan maju di Pilkada DKI Jakarta. Gerindra dan PKS dikabarkan sepakat mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan sejumlah pertimbangan. Anies sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2014 hingga 2016. Sementara Sandiaga Uno memiliki latar belakang pengusaha sekaligus kader Gerindra. Setelah pengumuman pasangan calon, Gerindra PKS sore ini juga akan langsung mendaftarkan calon yang diusung ke KPU DKI. Pak, jadi resmi mengusung calon sendiri atau gimana, Pak? Pak Prabowo. Pak, resmi mencalonkan nggak, Pak? Hujan. Pak Prabowo, Pak Prabowo. Pak, bisa dipastikan malam ini nggak, Pak?